Jadi serang hendap Kampung Lalang ini mungkin tidak sepopular kisah Bukit Kepung. Ianya tidak juga dikisahkan di dalam filem seperti Lieutenant Adnan. Tetapi jika disoroti kisah serang hendap ini, ia antara kisah penyiksaan komunis terhadap askar Melayu yang paling kejam setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Tragedi serang hendap ini sebenarnya merupakan siri keganasan komunis yang paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan di dalam sejarah Malaysia yang sudah pun merdeka pada ketika itu. Ianya melibatkan 9 anggota daripada Company Bravo Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja yang berpangkalan di Kem Sungai Petani. Serangan hendap ini bukan calang-calang punya perancangan kerana ianya diketuai oleh bapa segala komunis pada ketika itu, Chin Peng. Beliau sendiri selaku ketua parti komunis telah membalas dendam ekoran kematian 2 kekasihnya yang diserang oleh Regimen Askar Melayu Diraja di dalam satu siri pertempuran. Titik hitam peristiwa serang hendap ini berlaku pada tanggal 29 Oktober 1981 dan sebenarnya perancangan sudah pun bermula lebih awal berdasarkan penemuan diari Chin Peng ketika di dalam satu serbuan. Di dalam diari tersebut menyatakan yang Chin Peng telah kehilangan 2 orang kekasihnya di dalam 2 pertempuran berasingan dengan askar Melayu. Di atas kehilangan 2 orang kekasihnya itu, Chin Peng telah nekat untuk membalas dendam ke atas kumpulan askar Melayu tersebut. Segala perancangan telah disusun rapi, bukan setakat 2-3 hari tetapi ianya memakan masa berbulan-bulan lamanya. Daripada situ, Chin Peng mengesan pergerakan keluar masuk askar Melayu pada ketika itu. Company Bravo Battalion ke-22 RAMD sebenarnya merupakan satu pasukan baru yang ditugaskan mengawasi di Kampung Lalang dan sekitar. Jadi Chin Peng menyangkakan kumpulan inilah yang telah menyerang mereka walhal serangan itu dilancarkan oleh company sebelumnya. Pada hari kejadian ketika serang hendap berlaku, Company Bravo bergerak daripada markas menuju ke Kampung Lalang pada sekitar jam 9 pagi. Ada 2 versi di dalam cerita ini. Pertama, Battalion ke-22 RAMD keluar untuk mencari bekalan makanan, manakala versi kedua mengatakan mereka mendapat panggilan untuk membantu menyiapkan sebuah rumah tauke Cina yang terbakar. Tauke Wong namanya. Memandangkan ianya hanyalah tugasan santai-santai dan mereka langsung tidak menjangkakan akan berlakunya serangan komunis, 9 orang tentera yang ditugaskan untuk pergi ke Kampung Lalang dengan menaiki truk Volvo motor berkapasiti 2 tan. Suasana hutan yang tebal di kiri dan kanan jalan serta laluan yang sempit menghubungkan satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Siapa yang tinggal di kawasan Baling sana tahulah keadaan yang berbukit bukau di sekelilingnya. Salah satu faktor yang menyebabkan Ulu Legong ini dipilih sebagai tempat persembunyian pengganas komunis pada ketika itu, ianya adalah kerana faktor kawasan yang bergunung ganang selain faktor geografinya yang bersempadan dengan Thailand. Jadi ianya memudahkan pergerakan komunis untuk menyusup keluar dan juga menyusup masuk. Hinggalah tiba di satu jambatan. Kenderaan yang dinaiki mereka telah dibedil dengan peluru roket pemusnah kereta kebal bazooka daripada atas kawasan bukit. Serangan ini telah diatur gerak oleh pasukan pembunuh khas PKM yang digelar nama Black Jacket. Mereka yang berpengalaman tahulah penangan bazooka ni macam mana. Kalau kena memang berkecai habis. Peluru bazooka tadi telah berdesup terus tepat menghentam enjin hadapan truk Volvo motor yang mengakibatkan dentuman kuat dan terus membuatkan askar-askar di dalam truk tercampak keluar. Akibatnya pemandu truk telah mati di tempat kejadian manakala yang lain mengalami kecederaan. Anggota yang tercampak keluar segera mencari tempat perlindungan walaupun pada ketika itu berada di dalam keadaan kecederaan parah dengan darah meluap-luap keluar daripada tubuh masing-masing. Mereka mengengsot-ngengsot cuba mencari pokok untuk berselindung, namun malangnya sudah terlewat. Rupa-rupanya di sekeliling bukit kiri dan kanan sudah pun dipenuhi dengan komunis lengkap bersenjata yang seolah-olah tidak sabar-sabar lagi menunggu.
Dianggarkan seramai 43 orang komunis sudah pun bersiap sedia dengan diketuai sendiri oleh Chin Peng. Melihatkan keadaan askar Melayu yang lemah pada ketika itu, tiada sedikit pun belas kasihan yang diberikan. Sebaliknya, ratusan peluru bertali arus disasarkan ke arah askar yang berselindung di balik pokok dan trak. Selepas 15 minit, suasana yang tadinya bingit dengan bunyi tembakan bertukar menjadi sunyi sepi. Kepulan asap menerawang di udara. Tiada lagi bunyi tembakan balas daripada pihak askar Melayu. Komunis yang bersembunyi di balik bukit mulai turun perlahan-lahan menuju ke arah satu persatu mayat yang lengkap berpakaian celoring. Tidak terjangkau akal fikirannya waras manusia melihatkan keadaan tubuh askar Melayu yang diperlakukan sebegitu. Mayat yang tadinya sudah tidak bernyawa itu kemudiannya diseksa lagi dan lagi. Anggota pertama iaitu Prebet Muhammad Merdeka, pemandu trak Volvo Mota 2 tan. Mayatnya telah dibogilkan dan diikat pada pengelap cermin trak. Telinganya pula dipotong dan dijadikan kalung rantai dengan menggunakan tali akar pohon letuk-letuk. Manakala kemaluannya dipotong dan dimasukkan ke dalam mulut sendiri seperti orang sedang menghisap cerut. Memang sangat kejam. Mayat kedua, Lance Corporal Hashim, ketua kumpulan. Badannya pula bersarang dengan hampir 25 butir peluru. Ketika diangkat, badannya boleh dilipat dua seakan-akan tidak ada pinggang. Kepalanya hancur di sebelah kiri akibat tembakan yang bertubi-tubi. Otaknya telah berterabur di atas jalan. Kedua-dua matanya telah dicungkil dan dibuang hilang entah ke mana. Mayatnya juga dibogilkan lalu diletakkan terlentang di atas jalan. Kemaluannya juga dikerat dan dua telur kemaluannya diletakkan di atas mata kiri dan kanannya. Memang sangat zalim. Mayat ketiga iaitu Prebet Jamil terperosok di dalam parit yang penuh dengan semak pokok senduduk, terlungkup dan seluarnya dilondihkan. Mayatnya telah disula dengan ranting-ranting pohon senduduk. Kedua-dua belah daging punggungnya hancur kerana tembakan yang bertubi-tubi. Darah masih menitis perlahan-lahan ke tanah ketika jenazahnya diturunkan. Memang komunis binatang sikapnya. Setiap peristiwa dan kejadian yang terakam di dalam gelombang-gelombang ruang dan masa untuk mendapatkan gambaran sebenar apa yang telah terjadi. Penulis kisah ini telah hadir sendiri di lokasi kejadian selama 3 malam berturut-turut untuk mengingati semula gelombang frekuensi tenaga yang terakam pada peristiwa tragedi itu. Mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat pejuang negara yang telah pergi.